setelah Hamas ketika mereka diseksa, dihalau, dihina lebih 25 tahun. Sepenuh hari Yom Kippur, mereka membuat serangan awal. Dan matilah ratusan, ada kata ribu, rakyat Israel. TV Israel melalui I-24. Pemerintah peranan mengatakan inilah dia teroris, jahat, bunuh orang. Rakyat Eropa semua terpengaruh dengan tiap-tiap Israel itu. Tetapi bila Israel membuat serangan balas, mereka bom hospital, mereka bom sekolah, mereka bom pusat-pusat pelarian. Mati kanak-kanak umur 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 9 bulan. Bila ditunjuk gambar-gambar itu oleh Al Jazeera dan TV antara bangsa yang lain, rakyat Eropah tak boleh terima propaganda Israel lagi. Selepas 3 minggu peperangan, rakyat Eropah malah keluar ke jalan raya tunjuk perasaan. Tuan-tuan boleh bayangkan di London tunjuk perasaan menyokong perjuangan rakyat Palestin lebih daripada 700,000 orang. Barakan 5 batu. Ada yang mengatakan 1,000,000. Di Ireland, rakyat dan kerajaan bersatu condemn Israel. Ireland, yaitu di Dublin, di Frankfurt, di Paris. Dan kita lihat bila berlaku undi di bangsa bersatu, Britain ini bahagian Amerika, dia tak akan berpisah dengan Amerika. Tapi Uni di atas senjata, Britain berkecuali, karena dia hadapi kebangkitan rakyat. Hamas kali ini dia boleh berperang dan bertahan, insya Allah 5-6 bulan lagi pun dia boleh bertahan. Dan Hamas, Hezbollah dan kumpulan jihad yang paling kita lihat sekarang, tiga-tiga ini tak ada negara, hanya pertubuhan lawan Israel dan Amerika. Sebab itu baru ini dalam kepung yang dibuat oleh NGO di Kuala Lumpur, saya menyebut Amerika akan tamat riwayatnya dengan perasaan yang cukup malu. Dia bukan berperang dengan Rusia, bukan berlawan berperang dengan China. Dia berperang dengan kumpulan yang tak ada negara, Hamas, Hezbollah dan jihad. Kalaulah Amerika tak bantu sekarang ini, Israel besok dah kalah. Hamas, Hezbollah dan jihad sedang berperang dengan Amerika. Britain, bukan rakyat Britain, kerajaan Britain. Negara yang terang-terang menyebut dia menyokong semua peralatan, peperangan, keuangan dan sebagainya, Iran. Dan sekarang ini yang memalukan dunia Islam, dunia Arab, negara yang paling lantang menyokong perjuangan Palestin sekarang ialah Afrika Selatan, South Africa. Mereka lah yang melaungkan sekarang ini slogan kerajaan Palestin daripada river to the sea, Palestine will be free. Ini slogan Afrika Selatan. Perdana Menterinya bukan orang Islam. Menteri-menterinya 75% bukan orang Islam. Tapi mereka menentang Israel di atas dasar Zionis dan apartheid. Apartheid, warna kulit. Mereka yang paling hebat, the chosen people. Ini sosok mereka begitu keras. Dan negara-negara haluan kiri, Cuba, Venezuela, negara Korea Utara dan negara-negara komunis, ada negara Afrika Selatan dan negara Amerika Selatan, halau duta Israel balik. Di Kanada, wanita Trudeau masuk restoran. Dia pergi dekat Trudeau, dia kata, ceasefire now, ceasefire now. Kemudian nanti Kanada terpaksa
dan malam itu ucapannya terhadap Palestin dia sudah sedikit mengutuk Israel. Kenapa? Bahwa wanita yang mengikuti ini tak boleh melihat kezaliman yang dilakukan terhadap kanak-kanak dan wanita di Palestin. Kenapa jadi begitu? Contoh yang besar dunia England ada di sini. Kalaulah kita tinggal rumah, pergi shopping laki bini, tinggal anak umur 5-6 tahun, sorang-sorang di rumah 2-3 jam, tahu kat majlis bandaran dia akan ditangkap dan didakwa. Budak-budak hilang dia akan jadi satu isu besar di negara Eropah. Di negara Arab perkataannya human right tak peduli. Yang dahsyat sekali kita lihat apabila Houthi dan juga di sana, selagi kamu dok bom Gaza, kami takkan izinkan kapal Israel melintasi Laut Merah. Dan dia hantar perumpanu untuk ke Israel, disekat oleh negara Arab perumpanu itu, intercept. Bila laluan laut Israel disuka, dibuka laluan darat oleh negara Arab untuk bantu Israel. Daripada UAE, Saudi, Bahrain, Jordan, Tuhan tak faham. Dan Turki, dia duduk dalam NATO, cakap bang, barang Turki yang paling banyak ke Israel sejak 7 Oktober yang lalu, termasuk depos yang dipakai oleh tentera Israel. Kenapa? Turki masih dalam NATO. NATO ini Satuan Angkatan Tentera North Atlantic Treaty Organization berpusat di Brussels, yang ketuanya ialah Amerika. Bayang Turki telah bangun sekarang ini. InsyaAllah saya mengharapkan Turki akan berlaku perubahan besar tidak lama lagi. Jangan pemerintahnya mengecam saya dagangan terutama minyak daripada Azerbaijan ke Turki, ke Israel melalui Turki. Jadi sekatan kepada Israel itu sukar dibuat, hanya negara Arab dan NATO yang diketuai oleh Amerika memberikan peranan untuk menjaga. Tapi kita yakin kali ini, saya sebut dalam konvensyen itu, perjuangan Palestin ini akan berjaya, akan terbebas dari Palestin dengan sokongan rakyat Eropa. Boleh? Cuba kita lihat bahwa ini sambut Christmas, gereja di Bethlehem, Betul Maqdis, gereja di Lebanon, gereja di Syria. Dia benarkan penganut dia pergi sembahyang hari Christmas, jangan buat perayaan. Hanya kita nak ayah macam mana kanak-kanak dan wanita dibunuh di Gaza. Orang Kristian. Dan di Eropa sekarang kerajaan dia terpaksa ambil politik yang lain. Kecuali Britain, kerajaan dia lain tak boleh berubah. Karena soal kezaliman, soal human right menjadi tajuk utama kepada mereka. Saya berkeyakinan penuh, walaupun ada halangan-halangan, tapi inilah Israel pertama kali dia boleh pukul 3 negara Arab 6 hari. Dia pukul dalam Yom Kippur tak sampai 2 minggu. Yang ini sudah 3 bulan dia tidak dapat mengalahkan Hamas. Dan hari ini berita tadi, 3 menteri kabinet dah tak mau hadir mesyuarat kabinet Israel. Artinya telah berlaku perpecahan di kalangan mereka, dan kita harap perpaduan semakin erat antara jihad Hezbollah dan Hamas, dan kita harap kebangkitan rakyat, walaupun di negara Arab amat mengecewakan kita, tapi kita bersabar, karena mereka di negara ini dapat bimbang, kalau menang Hamas, mereka bimbang akan terbuka kebangkitan rakyat di negara mereka. Banyak pemimpin Hamas tak boleh masuk ke negara-negara Arab, tapi di antara pemimpin Hamas boleh masuk ke negara Eropa. Ini keadaan dunia yang kita hadapi soal geopolitik ini. Walaupun berita dah nampak sosok berita dah mula berubah, negara Arab tak berubah lagi. Dia patuh kepada dia masker.
tapi tak lama lah mereka dapat patuh ke master mereka. Karena saya sebut tadi, Qulillahumma malikal mulk, kuasa ubah daripada kuasa Eropah. Sekarang ini sedang runtuh, dia akan pergi kepada kuasa timur yang sedang bangun sekarang ini. Penanda arasnya ialah Palestin. Sebab Palestin ini barokna haulahu. Dia diberkati di kelilingnya, kita tak tahu ada apa. Siapa menguasai Baitul Maqdis, mereka menguasai dunia. Islam menguasai Baitul Maqdis, Islam menguasai dunia. Eropah menguasai Baitul Maqdis, Eropah menguasai dunia. Yahudi di penghujung menguasai Baitul Maqdis. Tak lama lagi kita lihat bila mereka tewas naik kuasa timur, maka kuasa baru itulah yang akan menguasai Baitul Maqdis. Kita umum macam saya ni, dengan Cikgu Warahim dan sebagainya, kita harap, kita berdoa lah, insya Allah tak lama lagi kita akan balik bersemayam di Masjidil Aqsa, insya Allah. Walaupun negara-negara Arab mengecewakan kita, tapi perubahan kemanusiaan. Sebab itu bila demo itu diajar oleh NGO, Islam ada buka Islam ada, patut umat Islam kena hadir. Sebab perjuangan Palestin bukan hanya perjuangan jihad, itu betul, Islamnya nak beda betul maklum. Tapi perjuangan itu sekarang sudah pergi ke tahap perjuangan kemanusiaan. Human right, humanity. Kalau tidak, tak kalah South Africa nak mengatakan negara Palestin, from river to the sea, Palestin must be free. Karena mereka tak boleh lihat kezaliman Zionis yang berdasarkan ketuanan Yahudi yang mewalai tak boleh tumpang. Dan kita sebut kalau Yahudi ini dapat dikalahkan, mereka yang nak balik ke Eropah balik, dan Yahudi yang masih tinggal boleh bersama dengan umat Palestin termasuk Arab, Kristian dan Islam, boleh bersama membentuk negara yang bertamadun yang hebat pada masa yang akan datang. Di itu hadirin sekalian, lalu-lalu yang dilalui di dunia ini dan pola